sudah kita saksikan ada Alma di sana, Kertisawa dengan nomor 7, pendek saja dengan kapten kesebelasan ada nomor 6, lebar di sebelah kiri ada nomor 6 di sana, masih nomor 6, apa yang terjadi Kertisawa dengan nomor 8, masih nomor 8, sudah dilakukan apa yang terjadi lagi dikendaskan oleh 6, salah pengertian ada nomor 13 di sana, kerjasama dengan Alma, masih Alma melewati dua pemain lagi-lagi, begitu Carlos membaca bola ada Suar di sana, masih Suar dibuang saja, akhirnya lemparan ke dalam Sumarambu A. Sudah dilakukan kerjasama dengan Alma, masih Alma pendek saja dengan kantik kesebelasan, masih nomor 13 pendek saja di belakang. Apa yang terjadi? Salah pengertian, ada nomor 12, masih nomor 12 pendek saja dengan nomor punggung 13, masih lagi kantik kesebelasan, kembali nomor 13. Oh, apa yang terjadi? Berduel di sana lagi, hands goal, akhirnya tendangan bebas ada Apo di sana. Masih Apo sudah mengambil lancang-lancang, sudah dia lakukan apa yang terjadi. Siapa yang dituju? Ada Sarah, ada Ripple di sana. Masih Ripple masih bola. Masih Ripple melihat satu dua pemain. Ada nomor 14 namanya Bang Serang lagi. Gol! Berbahaya segala apa yang terjadi di sana Bang Serang. Lagi-lagi masih nomor 11 masih bola di pendeknya nomor 14. Apa yang terjadi? Berbahaya sekali lagi-lagi ada orang 7 ikut membantu, masih nomor 7 melewat 1-2 pemain. Apa yang terjadi? Masih nomor 11 di sana menguasai bola, masih nomor 11 melihat rekan-rekannya, ada nomor lagi dikandaskan oleh Sarah, membangun Sarah dari kiri di sana, ada Rival di sana. Oh, pendek saja sama Arah, masih Arah. Apa yang terjadi? Lagi, apa yang terjadi? Sarah pengertian jatuh di belakang penjagaan, pendek saja nomor 4, Edi, masih Edi menguasai bola. Masih ini sudah melirikkan pendek saja dengan kartu kesebelasan. Membahas serangan di sebelah kanan nomor 7 di sana dipatahkan oleh Suhar, masih Suhar kerjasama dengan Napo, saat pengertian masih di musim bola. Yeah! Apa yang terjadi? Hampir-hampir saja Apo merubah skor di menit-menit awal. Sarah di sana pasaran kerjasama dengan Kipli, lagi dikandaskan oleh Hedi di saat saja nomor 5 di sana, masih nomor 5 kerjasama dengan nomor 8, masih ada Apo itu lagi-lagi Apo sudah melanggar, lahirnya tendangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan. Ada Alma di sana, masih Alma. Lagi-lagi Alma begitu mengocak barisan pertahanan Marpati Lion, akhirnya Alma merubah skor di menit-menit awal menjadi 1-0. Sudah dilakukan ada Arah di sana. Arah melewati saat itu apa yang terjadi, akhirnya penendangan bebas ada El di sana. Sudah melihat rekan yang ada di depan, pendek saja sama Sunar, masih Sunar jauh di depan sampai yang dituju. Ada Sarah di sana kerjasama dengan Riba, masih Riba, ada Apo kembali ke Kipli, masih Kipli, ternyata asisten wasit sudah mengangkat bendera, lahirnya bertanda offside, tendangan bebas. Ada Sarah sudah bersiap-siap, sudah dia bawa sampai yang dituju. Ada Suar di sana, bintang yang bagus. Apa yang terjadi di sana? Membahas serangan balik, layaran dalam di sana disapu saja Sarah pengertian. Akhirnya tendangan gawang. Sudah dilakukan pendek saja ada nomor 8 di sana kerjasama dengan nomor 5, masih nomor 5 masih bola, salah pengertian ada El di sana, ada Ripple di sana, masih Ripple. Apa yang terjadi? Ada nomor 7 di sana mampu merebut bola, nomor 7 di sana, masih nomor 7. Apa yang terjadi? Nomor 7 bawa serangan di sana, kira apa yang terjadi?
lagi itu barisan pertahanan Legend tekel versi dari Adin lahirnya. Sudah dilakukan, ada apa di sana lahirnya? Tendangan bebas, Abu sudah mengambil lancang-lancang, sudah melontarkan yang ada di depan. Ada apa di sana? Masih ada kapten kesebelasan Hussein Jola. Masih ada, sudah dilakukan jauh di tengah. Saat pengertian tidak ada yang rekan yang dituju, jatuh di depan penjaga. Sudah dilakukan ada nomor 5 di sana. Apa yang terjadi di sebelah kanan? Ada nomor 5 di sana menguasai bola. Pendek saja nomor 8. Salah pengertian, ada apa lagi-lagi? Sapu saja oleh Edi membangun serangan di sebelah kanan nomor 11 di sana. Masih nomor 11 menguasai. Dia di tengah sampai yang dibujar Alba di sana. Masih Alba. Salah pengertian lagi-lagi. Bola tidak sempurna, sudah bersiap-siap mengambil tendangan. Ada Nap, pendek saja sama El. Masih El menguasai bola, sudah melihat rekan siapa yang dituju. Jauh di depan nomor 7 ada Kimli di sana. Sabu oleh Edi, jatuh di nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5 menguasai bola. Berdua oleh siapa dengan Kimli, pendek saja Sarah. Masih Sarah mampu direbut nomor punggung 11, membangun nomor 11. Apa yang terjadi di kandaskan oleh Carlos, ada Nabi ikut membantu. Masih Nabi kerjasama dengan Carlos. Salah pengertian, akhirnya lemparan ke dalam. Di mana manajer dari Legend itu memanggil rekan-rekannya orang buas. Sudah dilakukan, ada apa di sana? Masih apa menguasai bola? Berebut kembali, apa yang terjadi? AL di sana, masih AL kerjasama dengan Sarah. Ada apa lagi di sapu oleh nomor punggung 8? Ada Sebel di sana, kerjasama dengan Alma. Apa yang terjadi? Lagi-lagi membawa serangan, mampu dipaca oleh Adun. Membawa serangan, ada Suar di sana ikut membantu. Masih Suar, pendek saja, ada Sarah di sana. Masih Sarah lagi-lagi mampu direbut pemain dari Sumerambu nomor 6 membawa serangan. Salah pengertian, ada Nap di sana. Masih Nap, pendek saja sama apa. Salah pengertian, ada nomor 6 di sana ikut membantu. Masih nomor 6 melewati 1-2 pemain. Apa yang terjadi? Lalu merubah skor menjadi 2-0. Di mana di babak yang pertama ini Alma sudah mencetak 2 gol menjadi 2-0. Kita kembali lagi di rumput. Video di mana di babak pertama sementara 2-0 membawa serangan di sebelah kanan, ada nomor 11 di sana melewati 1-2 pemain. Lagi-lagi nomor 11 merebut bola, ada nomor 14. Hampir-hampir saja nomor 14 merubah skor. Lahirnya tendangan bebas, ada Jumas di sana. Sudah dilakukan, pendek saja sama Suhar. Siapa yang dituju? Ada Kipli di sana. Ada Sari ikut membantu lagi-lagi. Jatuh di belukar, jatuh di barisan pertahanan Sumerambu. Ada nomor 6 di sana. Kerjasama dengan nomor 6. Masih lagi nomor 6. Pendek saja, direbut oleh arah. Masih arah. Berduling, aduh, apa yang terjadi lagi? Lagi-lagi. Masih tidak melihat. Apa yang terjadi di sana di depan muka gawang Sumerambu A? Apakah penalti? Hey.
kita saksikan bersama melalui titik penalti apakah mampu mengejar ketinggalan Abdi Sena nomor punggung 17 apakah mampu merobek jalan bersiap-siap Naab apakah mampu mengejar ketinggalan Senap sudah mengambil lancang-lancang kita saksikan bersama dan Naab di sana Naab apa yang terjadi di sana Naab di sana lagi-lagi akhirnya tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja nomor 6 masih nomor masuk bola nyebrang di sebelah kanan ada nomor 5 di sana nomor 11 masih nomor 11 melewati satu bermain sudah diambil kendali nomor 14 sawo lagi-lagi begitu tendangan keras nomor 10 ah nuat mana Edi, nomor berapa Edi? Sama nomor 6. Nomor 4 Edi. Nomor 4 dengan nomor 6. Kita saksikan kembali menyebrang di sebelah kiri lagi-lagi mampu dikentaskan oleh Suar akhirnya tendangan sudut ada Alma di sana. Sudah dilakukan apa yang terjadi di sana lagi dikentaskan L. Jauh di atas udara mentang serang masih ada rival ada nomor 6 ikut membantu masih nomor punggung 6 kembali ke Alma nomor punggung 10 masih Alma apakah mampu kerjasama dengan Rus salah pengertian ada Suar di sana membebani nomor punggung 6 lahirnya tendangan bebas di mana di babak pertama main sementara 2-0 ada Suar di sana sudah jaga pesawat yang dituju di kandas kenal Alma ada nomor 6 bisa ikut membantu kembali ke Rival masih Rival melewati 1-2 pemain 3 pemain sekaligus lagi sudah dilakukan ada kapten ke 11 di sana pendek saja nomor punggung 12 masih menguasai bola apa yang terjadi sana di sebelah kiri jauh ke depan siapa yang dituju mampu direbut oleh Ara masih Ara wasit pergantian pemain dari Legend Pandi keluar masuk ini apakah rival mampu mengejar ketinggalan melalui tendangan bebas bersiap-siap ada 1-5 sekaligus sudah dilakukan apa yang terjadi hampir-hampir saja sekitar 1 meter dari sebelah kanan penjaga Sumar Rambu lahirnya tendangan bebas sudah dilakukan pendek saja nomor punggung 5 masih nomor punggung 5 kerjasama dengan nomor punggung 11 masih nomor 11 menguasai bola lagi-lagi dikandaskan oleh Naab lahirnya lemparan ke dalam sudah dilakukan apa yang terjadi di sana ada Sarah di sana jauh ke depan sama yang dituju tidak ada yang rekan dituju jatuh di belakang penjaga gawang sudah dilakukan jauh dari sudah sampai dia nomor 7 di sana lagi-lagi sampai dia ada Alma di sana masih Alma berdua dengan Carlos masih Alma mengatakan bola pendek saja nomor punggung 7 kembali nomor punggung 8 kerjasama lepas ada Alma di sana jauh ke depan sampai yang dituju lagi-lagi ada Naab di sana memetakan hampir-hampir saja begitu jernih jadi nice membaca bola sudah dilakukan jalan kita sama dituju ada Ara di sana masih Ara apa yang terjadi jatuh di belakang penjaga bawa serangan di sebelah kanan nomor 11 di sana kerjasama dengan nomor 5 kembali nomor punggung 14 masih nomor punggung 14 salah benar apa yang terjadi mampu berebut kembali nomor 14 salah
Akmal Mengardian. Tidak ada regen yang dituju. Jadi belum penjaga Junai sudah dilakukan. Kerjasama yang gigi masih ribet lagi. Mampu direbut oleh apa yang terjadi lagi. Asisten wasit satu sudah mengangkat bendera lahirnya tanda usai tendangan bebas Sumerang Doa. Baru Pong DP sama begini. Sudah dilakukan ada Orkung Lombok sudah tidak ada harga yang dituju. Sudah jauh ke depan siapa yang dituju. Tidak ada harga yang dituju. Ada Nor Sebes di sana kerges bergelor punggung lima. Apa yang terjadi sana di sebelah kiri akhirnya lemparan ke dalam tersumerambu Alang. Sudah dilakukan salah pengertian. Sementara ada Suar di sana kerjasama dengan Ara, ada Nasri di sana membangun serang kerjasama dengan Rindal, ada Suar itu membantu masih Suar masuk bola, pendek saja mampu bola satu dua di saat nomor 12 akhirnya kan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan ada Suar di sana masih Suar. Salah pengertian akhirnya. Tidak terhindarkan untuk adik-adik karena pemain ini pakai sepatu bola. Sudah disaksikan kita kembali lagi di rumput hijau di mana stadion lapangan Gua Buang Masalai Desa Kembang di mana kedua kesebelasan dipertemukan antara Merpati Legend berhadapan dengan Sumerambu. Sumerambu di mana di babak kedua sudah berlangsung pada sore hari ini. Ada membahas serangan ada nomor 16 di sana. Lagi dikandaskan oleh Suar lagi ada nomor 16 di sana ada nomor 9 di lagi dikandaskan oleh Adin lahirnya lemparan ke dalam. Ada nomor 16 di sana kerjasama dengan nomor 6 masih nomor 6 jauh di depan ada di sana. Apa yang terjadi di sana? Lagi-lagi dikandaskan oleh Kibli. Ada Emma di sana, ada nomor 6 bisa dikembangkan. Lagi-lagi dikandaskan oleh Naat. Apakah mampu nomor punggung 9? Lahirnya lemparan ke dalam. Coba. Senang. Baru.
Kodem juga, Riz. Demi ko. Jadi kami informasikan kembali seluruh penonton agar marilah kita menjaga keamanan, janganlah melewati garis karena kedua kesebelasan ini berlaga pada sore hari ini memakai sepatu bola sangat berbahaya sekali kalau ada salah satu pemain kencang lari tidak mengatur kecepatannya. Jadi saya harap seluruh penonton agar tidak ada yang melewati. Sarah keluar masuk gerai. Kita kembali lagi di rumput juga ada rivalisan pasaran di sebelah kiri. Salah pengertian di sana, ada Alma di sana mengusut bola. Masih Alma, pendek saja sama Edi. Masih nomor Edi, kembali lagi Alma. Ada nomor menyeberang di sebelah kiri. Ada nomor punggung 12 di sana. Masih nomor mampu direbut oleh Ara. Masih dikejar Ara, masih Ara. Saya undang saudara saya itu Batik untuk masuk dari reporter. Assalamualaikum. Dua otak kali ini berhasil direbut, ada nomor punggung dua dari berhasil lagi direbut, ada Ari, masih Ari, pendek kepada Dedes, masih Dedes, langsung saja kepada maksudnya kepada Lugi, nampaknya offside. Hanya tendangan bebas. Pusing. Langsung saja, satu ke tujuh, jalan kawan, ada Rizka. Pendek kepada Edi, pendek lagi kepada nomor 10 itu Arif, masih Arif, langsung saja ada abang di sana, masih abang, pendek kepada Ote, masih Ote, abang kali cari kawan, masih Ote kali ini, ke belakang ada Arif, nomor 10, masih Arif, pendek lagi kepada Edi, masih Edi. Edi, pendek lagi kepada Arif, masih Arif, hampir terjadi, ada maksudnya kepada Kembal, tapi berhasil direbut, ada nomor punggung 5 dari Tombak, langsung apa terjadi, kita saksikan, masih, berhasil lagi direbut, lari, pendek kepada Dedes, masih Dedes kali dapat terjadi, kita saksikan, Dedes, berhasil direbut, berhasil direbut, berhasil direbut, tapi salah, pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 5 itu Dedes, kalau hanya menghasilkan, tentang bebas, buat Tombak, langsung saja kepada nomor 10 yang 7, masih nomor 10-7, apa terjadi tersisikan, berhasil direbut oleh ini, nampaknya bola meninggalkan lapangan terminal, lemparan ke dalam buah, ada orang dari Sumerabu, ada nomor 5 dari Dedes, masih Dedes, pendek kepada Ote maksudnya, tapi berhasil lagi direbut oleh Dedes, Dedes langsung kepada Ade, tapi salah, bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam buah, ada orang dari Garuda, nomor 11. Pendek kepada nomor 7, langsung saja, apa terjadi, bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam, buat anak-anak dari Sumarabu. Dedes, pada Adit. Edi, masih Edi kali ini, pendek kepada Dedes. Maksudnya kepada Ode, tapi berhasil lagi direbut. Dan nomor 10, maksudnya kepada nomor 7, nampaknya, tapi berhasil lagi direbut. Ada Milo, berhasil lagi direbut nomor 7. Apa terjadi kesihkan dan nomor 10 dari Merpati Muda, masih nomor 7. Berduel dengan Dede di sana. Berhasil lagi direbut. Ada Otek, masih Otek. Berhasil mengedit satu pemain, apa terjadi kita saksikan. Ada Luka di sana, nampaknya berhasil, tapi sayang. Jemput oleh kiper dari Merpati Muda. Serangan balik yang akan dilakukan oleh anak-anak Merpati. Apa terjadi kita saksikan. Ada nomor 5, langsung saja, tapi sayang. Berhasil dulu, berhasil dipisah oleh penjaga gawang dari
Rizka kepada nomor punggung 5. Dendek kepada Otek. Masih Otek, pendek lagi kepada Dedes. Makasih Dedes, apa tadi kita saksikan. Nanti kepada Lugita, tiba rasu lagi. Taknya pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 5 yaitu Dedes. Hanya menghasilkan tendangan bebas buat anak Al Marfati. Nomor punggung 10 dari Marfati Muda. Kita saksikan. Langsung saja sampai ke 7. Nampaknya masih melenceng jauh. Di sisi kanan kau ada Luki di sini. Masih Luki jauh kembali kita saksikan. Masih Luki pada kaki hari nomor 7 maksudnya, tapi sayang ada nomor punggung dari Merpati Muda pendek pada nomor 15 sampai terjadi kesaksikan berduel di sana dengan Milo. Nampaknya bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan penjuru buat Merpati Muda Junior. Langsung saja masih resah kali ini, apa terjadi? Masih resah cari kawan, resah apa terjadi? Tersaksikan resah pendek kepada Aco, pendek lagi pada apa? Masih abang kali ini, ada resah tempatnya offside. Hanya menghasilkan tendangan bebas buat tombak lejek kali ini. Langsung saja siapakan yang 7 pada nomor punggung 14. Masih nomor punggung 14. Nampaknya langsung saja ada Otek kali ini. Masih Otek berhasil direbut. Ada nomor 7 dari Tombol Legend, pendek pada nomor 4. Nomor 4 tercari maksudnya kepada nomor 11, tapi saya berhasil lagi direbut oleh anak-anak dari nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Tombol Legend. Keluar Yayat, masuk Yayat, keluar Asrul. Langsung saja maksudnya ke Baroja, tapi berhasil ada berebut anak Arif. Masih Arif kali dapat terjadi. Arif berhasil direbut. Ada Acong di sana. Masih Acong pendek lagi pada Acong 1. Ke belakang Otek. Ada Acong. Masih Acong lain berduel dengan kapten dari Tombol Legend dapat terjadi, tapi berhasil direbut. Nomor 7 dari Tombol Legend. Masih nomor 7 kepada nomor 10 yang 7. Masih nomor 7 berduel dengan Iqbal di sana. Apa terjadi pada nomor 8, ada nomor 7, tapi saya berhasil berebut. Bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam buat Tombol Legend. Belakang ada nomor 16. Chandra. Langsung ada nomor punggung 8 pendek kepada nomor punggung 2. Kelak lagi ada nomor punggung 16. Acong kali ini maksudnya pada Resa, tapi saya diumpet oleh penjaga gang dari Tombol Legend. Ada nomor punggung 8 berhasil lagi rebut. Dapat terjadi tersaksikan. Ada Arif, masih Arif kali ini. Ke belakang ada nomor punggung 12 itu Fahmi, maksudnya kepada nomor punggung 5 ada sekembar nomor 10 apa terjadi tersaksikan. Tangan bebas. Langsung saja maksudnya kepada nomor 5 tapi berhasil direbut. Nomor 7 ke belakang kepada nomor 4 berhasil lagi.
nomor punggung 10. Tampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Arif hanya menghasilkan tendangan bebas buat Tombak Lejel. Ancang-ancang lakukan sudah, tapi saya masih melecek di sisi kiri gawang dari Sumarambu. Iqbal, masih Iqbal, pendek lagi kepada Otek, masih Otek kali ini, pendek lagi kepada Arif, masih Arif, Arif, Arif kali ini, pendek Arif, 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 masih Arif, berhasil lalu melalui, tapi sangat berhasil direbut oleh nomor punggung 17 dari Arif, berhasil lalu merebut, masih Arif kali ini, Arif, 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 akan ditanggungkan kepada lalu merebut. Saib, saib, eh, ini maksudnya sini. Saib, saib. Oh ya, tekanan bebas. Akan lakukan oleh Tombak Lejel. Langsung saja kepada nomor 8. Maksudnya, tapi berhasil rebut ala Ano Gulapa, itu acok. Tapi kepada Reza, masih Reza kali dapat jadat disaksikan. Ada nomor 5, menjadi bola. Tapi kali disaksikan, masih nomor 5. Langsung saja. Masih melenceng di sisi gawang, di sisi gawang dari Tombak Lejel. Nomor 17 berhasil direbut oleh Otek, masih Otek kali ini. Berhasil dengan cukup main, dapat tidak disaksikan Otek, Otek. Berhasil direbut. Ada nomor 7 dan Tombak Lejel, masih nomor 7 dan Lejel, dapat tidak disaksikan. Berhasil direbut, ada Reza di sana. Masih Reza kita saksikan, masih Reza kali ini, dapat tidak disaksikan. Reza langsung saja maksudnya, tapi saya boleh meninggalkan lapangan permainan loh. Hanya menghasilkan tendangan bebas buat penjaga gawang. Ada nomor punggung 10 dari Tombak Lejel, masih nomor 7. Empatnya berhasil dilakukan oleh kalau disukai dari Aro itu. Empatnya pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 7. Hanya menghasilkan tendangan bebas buat anak-anak Sumarambu. Tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Arif kali ini. Arif lakukan sudah sebagai tujuh, ada nomor punggung tapi berhasil jalur penjaga gawang dari Tombak Lejel. Langsung saja sudutnya kepada petugas dulu kaki nomor punggung 10 Sumarambu, masih Arif kali ini bermain. Masih Arif, Arif, Arif kali ini, Arif, masih Arif, 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 Arif. Ke belakang ada Edi, masih Edi, Edi berduel dengan Chris 11, pendek kepada Pamil, masih Pamil kali ini, pendek lagi kepada Edi, masih Edi. Langsung saja maksudnya kepada Kesekombar, tapi berhasil dengan nomor 27, nomor 4. Langsung saja maksudnya kepada nomor 5, tapi berhasil lagi. Ya Allah, oleh pencaga gawang dari Sumarambu, Turiskal. Rizkal, pendek kepada Co. Sunya Yayat, Yayat kali ini pendek kepada Co. Ada Yayat. Masih Yayat, pendek lagi kepada Otek. Masih Otek, pendek lagi kepada Arif. Arif, tapi saya berhasil lagi. Nomor punggung 5 ini berduel dengan nomor punggung 17 dari Tombak Lejel. Nomor punggung 9, pendek kepada nomor punggung 5. Nomor punggung 5 masuknya kepada Reza, tapi saya berhasil lagi direbut oleh nomor punggung 5 dari Tombak Lejel kali ini. Tapi saya... Ada Reza, masih Reza kali ini berduel dengan nomor punggung sana, masih Reza mencetak disaksikan Reza, tapi saya bola meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru buat anak-anak Sumarambu. Lakukan sudah pada Otek yang 7, sudutnya kepada Arif, langsung apa kembali, tapi saya pendek kepada Otek. Masih Otek, berhasil menjadi satu pemain dapat terjadi, Otek, 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 langsung saja. Ada di sana, tapi saya masih bisa dihalau. Reza kali ini, masih Reza. Reza, langsung saja. Tapi nampaknya berhasil lagi dihalau oleh penjaga gawang dari Tombak Lejel. Langsung saja kepada nomor punggung 10.
Masih nomor punggung 10 tidak saksikan. Masih nomor punggung 10 cari kawan berhasil mengejar satu pemain. Apa terjadi? Nampaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Iqbal dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Maksudnya tendangan bebas buat Tumang Leje. Ada nomor punggung 7 dari Tumang Leje akan melakukan tendangan. Kita saksikan bersama-sama. Nomor punggung 7 lakukan sudah sapi. Anak jadi sapi tuh reporter. Ada Yaya di sana. Langsung saja para Reza yang ketujuh. Masih Reza kali ini apa coba kita saksikan rasa. Masih Reza berduel di sana. Berhasil direbut oleh nomor 6. Ada nomor 5. Ada Iqbal tendek kepada Arif. Masih Arif, pendek lagi kepada Deddy, ke belakang lagi, ada Fahmil di sana. Masih Fahmil cari kawan. Kepada Otek yang tujuh, masih Otek, Otek, pemain main, pendek lagi kepada. Arif, oh nampaknya, beli, dan jelas dan